Suka atau tidak, Di Kromo membawa satu perspektif yang berbeza bagi sejarah kumpulan thrash metal legenda Malaysia, Kromo. Pendengar yang sudah biasa dengan muzik Kromo pasti terasa lain apabila melayari muzik Di Kromo, kerana Di Kromo adalah bahagian Kromo yang membawa sisi gelap dan rabaknya, manakala Kromo membawa sisi agresif, melodik serta bersihnya. Dua entiti berbeza ini terpisah, tapi jika dicantumkan akan menghasilkan satu idea yang luar biasa. Mungkin itulah yang pendengar alami dalam Image of Purity yang tidak terdapat dalam album-album kemudiannya. Di Kromo terhasil apabila salah seorang pengasas Kromo, iaitu Dane, pulang ke tanah air lebih awal dari ahli-ahli yang lain disebabkan urusan peribadi. Apabila ahli kromok yang lain pulang ke Malaysia, mereka membawa haluan yang berbeza dengan meneruskan kegiatan kromok di Malaysia tanpa pelibatan. Kecewa dengan apa yang berlaku, Dane menghasilkan projek perseorangannya, iaitu Di Kromok, dengan menambahkan pangkal D di hadapan nama kromok yang membawa maksud Dane Kromok. Sebagai kumpulan perseorangan, Dane mencurahkan segala idea dan pengaruh yang beliau idamkan selama ini ke dalam muzik Di Kromo. Berbekalkan rasa kecewa dan sedihnya, muzik yang dihasilkan Di Kromo tampil sangat berbeza dibandingkan Kromo. Ia lebih doom, melankolik, gelap dan rakamannya juga lebih kotor. Dane telah merakamkan dan mengendalikan semua kerja rakaman untuk album ini, kecuali bahagian drum yang dibantu oleh Lee Razak dari Suffocation. Kedua-dua individu ini membantingkan sepenuh tenaga mereka dalam menghasilkan album Di Kromo yang dirakamkan di Studio King, Petaling Jaya, Selangor. Pada 1995, album yang diberi judul unik, 7 Years, 7 Days. Terbit menerusi Valentine Sound Production dan mencetuskan fenomena buat peminat extreme metal dan Kromo khususnya. Di Kromo, 7 Years, 7 Days, Part 1. Okay, kita cuma review Part 1 eh. Sebab Part 1 ni dalam timeline 1995 kan. Jadi macam dah diceritakan tadilah, album ni diterbitkan oleh VSP, Valentine Sound Production, pada 1995. Okay, korang boleh tengok dia punya tali tape dia sangat nipis, sebab album ni sebenarnya lebih pada EP lah kalau dari segi length lagu kan, sebab lagu dia pendek-pendek, tak panjang sangat. Okay, ni satu lagi kita nak highlight, VSP punya cassette ni Luxina kan, sebab dia dah 90-an punya era. Tapi kalau perasan dekat sini kan, ada encrypted nama Valentine Sound Production. Unik lah, cantik. Okay, kita tengok inlay dia. Okay, untuk Di Kromo punya cassette ni, dia punya inlay dia kualiti kertas lain sikit lah. Nampak macam kualiti kertas yang agak murah, nipis. Tak tahu kenapa, atau mungkin inlay ni dah lama sangat kot, dah apa macam ada bekas-bekas lembab air sebelum ni. Mungkin lah kan. Okay, jadi kat cover depan dia ada gambar arwah Dane bersama dengan unicorn. Logo Di Kromo ni nampak lain sikit lah, nampak unik lah. Lepas tu ada color-color macam hijau-hijau, turquoise gitu. Memang cantik lah logo dia, unik. Okay, jadi kat sini ada gambar arwah Dane, yang sebenarnya gambar ni dipotong daripada gambar full yang ada line up Kromo. Sengaja digunakan gambar ni menunjukkan arwah Dane seorang-seorang, macam ada maksud yang tersirat lah di situ. Sebagaimana Ever Image of Purity, dia punya tracklist, tank list dia ni panjang ha. Dan kalau korang perasan, menggunakan font yang hampir sama, panjang. Okay, jadi lirik disediakan, tapi tak nak komen sangatlah pasal lirik dia, sebab yalah, makrifat sikit lirik dia.
sukar nak difahami, tapi yang paling menarik adalah lirik Huzaifah Ibnu Yaman menggunakan bahasa Arab. Dan juga yang lirik lain ni sebenarnya ikutkan tadi aku ada tunjuk kat korang kan, yang kereta akhbar tanya pasal kenapa arwah Din tak buat lirik bahasa Melayu. Dia ada bagi sebab dia tersendirilah, sebab agak sulit sebenarnya nak buat bahasa Melayu. Ni cerita pasal lirik bahasa Melayu dalam Extreme Metal punya album ni akan diceritakan tak lama lagi. Okay, buat masa ni kita layan ikut timeline. Jadi kat sini ada 1995. Ya, kita sekarang dah 1995. Jadi kotak dia ada logo VSP. Ah, lagi satu nak beritahu. Kalau korang perasan 1995, kotak dia dah start jadi curve. Nampak? Dia dah tak petak tepat dah. Sebagaimana tahun 93, 92, 94 ni kotak. 95 dia dah start jadi curve. Inilah beza kotak yang dimaksudkan, nampak? Dia dah tak apa-apa padu. Kotak dia macam biasa je. Mudah pecah lah senang cakap. Okey, kita ulas di Chromo. You shall run.